Saya usahakan kepada yang dihormati Tuan Penderaja Majlis, Pendengar Kimia Arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dan setia dengan jalan etiknya, para peserta yang saya kagumi dan sidang hadir yang saya hormati. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah ucapan yang bertajuk Peranan dan Tanggungjawab PRS di Sekolah. Hadirin sekalian yang dihormati, terlebih dahulu izinkan saya mendefinisikan maksud pembimbing rakan sebaya atau PRS. PRS ialah seorang pelajar yang telah dilatih agar dapat menguasai asas kemahiran kaunseling dan komunikasi untuk membantu rakan sebaya yang memerlukan pertolongan dari segi emosi, mental dan sosial dengan mematuhi etika kerahsiaan. Di samping itu juga, dapat melatih PRS itu sendiri dengan membantu diri sendiri sesuai dengan falsafah PRS, iaitu bantu diri untuk bantu orang lain. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, peranan dan tanggungjawab PRS adalah sebagai rakan yang berkesan dan tidak formal untuk rakan sebaya mencurahkan perasaan dan mendengarkan luahan permasalahan mereka. Oleh itu, sebagai PRS, saya perlu menjadi role model kepada rakan-rakan lain supaya mereka yakin, percaya dan selesa untuk berkongsi rasa dan cerita dengan saya. Jika perkongsian rasa ini tidak dapat melegakan emosi mereka, saya akan rujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Hadirin sekalian, peranan dan tanggungjawab seterusnya ialah PRS hendaklah membantu guru bimbingan dan kaunseling di sekolah menjayakan kempen atau program untuk para pelajar. Sebagai PRS, kita perlulah aktif dan proaktif sebagai ejen penyebar maklumat dan membantu guru bimbingan dan kaunseling menjalankan program sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. Antara program yang dijalankan ialah program hadir ke sekolah, sambutan hari lahir murid, kesihatan mental dan lain-lain lagi. Murid PRS ialah orang kuat dan juga mata dan telinga kepada guru bimbingan dan kaunseling untuk membantu murid-murid yang bermasalah agar program intervensi dapat dijalankan oleh guru bimbingan dan kaunseling. Sindaran hadir yang budiman, peranan dan tanggungjawab PRS yang ketiga ialah memberi sokongan dan galakan kepada rakan-rakan yang memerlukan. Sebagai ahli PRS, kita mestilah menerima gerakan secara terbuka dan tanpa syarat tidak mengira kaum, jantina dan sosial ekonomi mereka. PRS perlu menjadi pendengar yang baik dan cuba membantu rakan-rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan di dalam diri mereka. Tapi yang penting untuk diterapkan di dalam diri saya sebagai ahli PRS ialah mengutamakan kesejahteraan diri saya dahulu dan memahami batasan diri saya, kerana saya sedar bukanlah semua masalah boleh diatasi oleh saya dan perlu dirujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling. Saya sebagai ejen penghubung kepada guru bimbingan dan kaunseling akan membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah demi kelestarian kesejahteraan mental rakan-rakan saya di sekolah. Untuk mengakhiri ucapan saya kali ini, saya akhirinya dengan selangkah pantun yang berbunyi, bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan, andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.